lagi di Golden Gate, gue baru nyampe. Guys, sorry ya videonya kurang bagus tadi di jalan, soalnya gue gak duduk di depan, jadi seadanya banget. Tapi ini sekarang gue turun, jadi kita bisa ngeliat Golden Gate-nya bareng-bareng. Bareng-bareng, bareng siapa? Sini, mau lihat? Kita lihat di sini. Ini dia the Golden Gate. Golden Gate-nya guys. Oke, okay, bye bye. Dadah Golden Gate, kita mau cabut sekarang. Kemarin waktu itu gue kesana, tapi sekarang kayaknya gue kedinginan deh. Waktu itu sebenernya gue ke jembatan yang gitu agak kesana fotonya. Cuman kayak sekarang gue kedinginan, gue bener-bener tadi pakai baju seadanya banget. Jadi gue mau cabut sekarang. Ini anginnya kenceng banget. Bye bye. Bye Golden Gate. Kita mencabut, dadah. Walaupun gue kedinginan, gue akan tetap ke tengah-tengah ini. Gak ke tengah-tengah sih, maksudnya gue jalan di jembatannya sendirian. Karena gak ada waktunin gue. So sad. So guys, itu jembatan, itu Golden Gate Bridge nya. Sekarang kita turun di Sausalito mau nyari makan. Jadi ini kayak sama sih kayak pier gitu. Enggak, maksudnya ya kayak pier gitu sih. Jadi di bawahnya Golden Gate ini. Waktu itu gue sempat ke sini juga sih pas yang tahun 2015 itu. Ini lagi denger lagu, guys. Sumpah ini dingin banget. Gue bener-bener baju gue seadanya banget, pakai kaos super tipis kayak buat di Jakarta gitu. Di sini banyak kapal-kapal, ada restoran, kayak jadi kota kecil lagi gitu loh, gitu deh. Lucu deh pokoknya, daerah-daerah kecil lucu yang gitu deh. Sumpah waktu itu pas gue pertama kali kesini juga gue naksir banget sama Sausalito, kayak lucu banget sih. Ini kita lagi di parkiran, habis parkir tuh di sana. Toko-toko dan restorannya pada di sana, jadi kita mau ke sana juga. Gitu ceritanya. Tapi ini nungguin yang lain. Ini dia. Ini dia. Awas. Lagi nyari makan. Kita ada toko di situ. Kita mau lihat apa Valley Burger. Ada guguk. Hai. Ini Napa Valley Burger. Kita lihat dulu tapi harganya. Di Napa Valley Burger. Hai. Sekarang kita lagi mau makan. Mau makan masterpiece lagi ya. Makan di Napa Valley Burger di Sausalito juga. Tapi gue pesennya fish and chip burger ya. Sebenernya kepo sih, cuman ingin aja. Abis yang mana burger dulu. Mau lihat restorannya. Sebenernya Napa
Ravel itu di dekat apa namanya, di dekat sini juga ada kota tersendiri gitu. Waktu itu kita sempat kesana. Waktu itu videoin nggak ya? Ada sih videonya, tapi kayaknya pas yang bawa-bawa yang masih zaman-zaman gue ngedit bukan vlog, masih video doang. Terus kayak ada di Ravel ini, cuma dikit. Kayak malah cuma jalannya doang deh kayaknya. Bagus kok. Jadi Napa Valley itu tempat wine sebenarnya. Jadi di sini tadi di menunya itu kayak misalnya kita mau pesan itu burger, dia kayak apa ya, kayak rekomendasiin gitu cocoknya mau wine apa. Tanya. Terus udah deh, kita lagi nunggu makanan ya. Nanti kalau ada makanan yang datang baru di kabar ya dong, baru nanti dikabarin lagi guys. Dadah. Dadah. Enak begitu cerita belajar. Aku enak mac and cheese. Okay. Ini lengkeran kamu. Kasih lihat dong, kasih lihat. Makanannya mana, kasih lihat ke kamera. Ini jam. Enak kan? Kasih tahu dong makannya. Enak kan? Lagi nunggu yang lain belum ada. Ini ceritanya gue makan fish and chips dan yang makan vintage burger. Sekarang kita mau biasalah beli oleh-oleh lagi. Nggak beli oleh-oleh sih. Ya, lunch, tapi dia lagi lunch guys, tapi lunch time. I will be back soon katanya. Kejar bu, ayo kejar dia, kejar dia, kejar dia. Ada bunyinya burungnya. Jadi ceritanya tadi kita habis makan, terus sekarang lagi mau nunggu toko tadi di situ buka, tapi belum buka. Lagi di laut. Terus habis itu sekarang habis ini kita mau ke toko yang tadi, terus nggak tahu lagi mau kemana. Tidak tahu lagi. Sudah tidak punya duit. Apa? Tapi kalau gue mau punya duit pasti minta. Ya nggak mau dikasih kan? Iya dong. Ada mereka, Life of Pets. Tuh, ini Gidget, ada Gidget. Sempat galau, beli nggak ya? Ini nggak ada gantungan kuncinya apa? So sad. Kita udah nyampe di Pier 39. Mau ngeliat anjing laut dan foto-foto lagi dan gak tau ngapain lagi guys. Di Pier 39 ya. Ayo kita lihat si lion. Banyak banget di sana guys. Waktu itu gue kesini summer jadi nggak ada. Tapi waktu kecil gue sempat melihat mereka. Berada kalau winter doang, kalau summer nggak ada. Hai, kita sekarang ada dalamnya. Mana Crips di sana ya? Dalamnya sih ada toko-toko doang, sama tempat makan. Gue pengen beli Crips deh. Di sana waktu itu gue mau makan Crips yang enak. Waktu itu gue juga sempat kesini. Nih, isinya tuh case iPhone gitu-gitu. Sekarang kita mau makan crepes. Oke, mau pesen tapi gak punya duit. Bentar, buangin dulu deh. Gue mau minta duit dulu sama bapak gue.
one banana Nutella and one small latte. Small latte? Yes. That's all. 14.50. Kita makan banana Nutella crisps. I see you over there. Yes, you. Come on over. Business, and you will be very happy. You are not easily influenced. Your relatives have a great deal of respect for you. They know that you have a keen mind and an understanding nature. You have a good sense of values, and you love a good thrill. Just like me. I love a good stunt, feat, or achievement. Watch this. Did you see it? See? I'm so quick, you could not see me take your wallet. What? You still have it. Share with you your fortune before I disappear. Your money troubles will soon disappear. And you'll be able to indulge in a few luxuries that you've been craving. You will be... lumayan. Makasih loh ya. Atas doanya. Di Lombard Street yang jalan terkenal. Itu loh yang... jalan terkenal yang apa, muter-muter, belok-belok, apalah itu namanya. Ini walaupun gue lagi pusing, tapi gue tetap video ini guys. Tuh, dari atas sana. Oh, jalannya ke bawah. Yang banyak di film-film deh, pokoknya jalannya ini guys. Tuh, ada rumah orang, ada Audinya di situ. Hai. Hai, jadi kita sekarang mau makan malam di restoran Chinese. Lalu itu kita makan di sini juga. Sekarang kayak kita mau makan di sini. Gitu ceritanya. Kita makan dimsum dulu. Really? I heard Emirates was good. The airline, the aircraft, yes. But not the people. Oh. Yeah, from the airport, one or two exits, right? Yeah. Mm-hmm. That's my office. Except my office is across the freeway from your hotel. Jadi sekarang kita habis selesai makan, guys. Terus ini mau ke mobil. Tapi besok gak tau mau kemana. Yang tadi itu adalah saudara bokap gue yang tinggal di sini, jadi setiap kita kesini ketemu deh. Ini ceritanya. Jadi sekarang kita ada mau mobil nih.